Di dalamnya itu ada ternyata masalah, membicarakan masalah perbedaan antara anu istilah lafziyah dan qorobat itu. Pahamlah. Nah itu. Jadi kalau nang turunan lalakian, kawin non nang turunan lalakian juga, pas sudah ada jago jadinya. Nah, artinya kada bagi syarat. Mun itik tu kan bagi syarat lah. Hah? Angsa lawan. Angsa lawan apa? Al-angsa lawan apa? Lawan apa? Luang si itik surati. Nah, anaknya itu ngarangnya itik kisah. Nah, itik kisah. Bakisar ngarangnya. Lamun itik, kawinan itik, dia bini kalau itik. Nang maharaminya ayam. Anak siapa itu? Nya itik kalau bisa maharami. Ya, yuk, ya, ya. Yalah. Yalah, nang wahini pulang ada ayah jagi maharami. Buat nyalain buat dah, lak nyalain seret. Anak siapa ni tak? Lak seret. Nah, jadi kita ini kalau fikih aja malu, limbahnya orang baca tasawuf tinggalnya. Nah, orang itu pasik tak? Amunnya pasik, dibulilah disuruh jadi wali nikah. Jadi saksi tak? Nah, bisa hidup adlen wa ijabin wa gabul. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mesti adil orangnya. Ya kalau hanya jangan pasik, pasik menyata. Pikirnya kalau ada tasawuf, lamun tasawuf aja kan? Moh, pikirnya itu kulit aja. Macam apa ini? Baik istinjanya luput. Ya lah, baik istinja luput. Baik udur luput. Sembayang luput. Urang berdiri sembayang betul. Inya berdiri minitu sembayang. Betul kan itu bungkuk pak. Lamun seaslinya bungkuk. Nah itu aja ya. Ini kawajan. Kawajan itu nang aran. Berdiri betul. Ya kalau. Hah? Nah. Berdiri betul. Ini no. Angkatannya pulang nang ininya pas telinga di atas, ininya telinga di bawah, nah ya Allah. Nah, angkatannya pas bahu nah. Ini Allah. Sebab kita mendengar suara Nabi kada
melihat Nabi itu. Ya lah, ngapa anak menurut Nabi kada melihat si boy? Menurut Sayyidina Ali kada kawa kisah kada melihat si boy sebelum mendengar suara Rasulullah. Ya kan? Nah, menurut Imam Hasan Husain kada kawa juga kada melihat kada mendengar. Ya kan? Menurut Zainal Abidin kada kawa juga. Menurut Muhammad Bakar kada kawa juga. Menurut Isana kada kawa juga. Menurut Muhammad dan Isa kada kawa juga. Menurut orang pakai nukon dan kada kawa juga sempurna melihat. Menurut kawan guru yang mencungkung di hadapan kita dan itu. Guru ini yang jadi dapat sanad ijazah SIM karena sudah pas. Pas bujur juga. Napa guru itu yang diturut? Guru itu yang apa yang diturut? Suara si din yang diturut. Suara si din. Allah Akbar. Tuntungakan dulu rohnya sini menyambat. Allahu Akbar. Tuntung dulu rohnya. Hanyar si makmum. Allah. Ini imam hanyar Allah. Makmum. Itu ngarannya ada menurut. Itu ngarannya mendului. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Secara lahir kita menurut lahirnya. Padahal Nabi Muhammad sini majan dua-duanya. Nang kaya mapa batinku sembahyang, nang kaya itu juga ikat. Batinku sembahyang. Nang kaya mapa lahirku, nang kaya itu. Kalau orang pikir lahirnya aja, pas model Nabi sembahyang. Kalau orang artinya tasawuf, orang tauhid, pas sembahyangnya di dalam aja, nang kaya itu. Luarnya kada. Ada pas. Ikhlasnya bujur, tawaduknya bujur, pas sudah. Tapi nih ya, tadi. Ini lah luarnya lutut, tapi hatinya bujur sudah. Bujur sudah, hatinya bujur. Allah aja bujur sudah. Tawaduk pulang dah hamba juga bujur. Tapi ini lah. Apa nih? Nang si kong nak pulang lah. Apalagi sama-sama. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lalu dikias kepada sembahyang istinjanya udunya Rasul sampai kepada niatnya Rasul kawin. Sampai kepada kaya apa caranya Rasulullah bahan taman. Tahu ke bahan taman? Bahan taman misalnya. Perang sabdanya. Nah, kenapa Rasulullah itu ada sebenarnya caranya itu tadi. Kadang kawa kita itu kadang belajar dulu caranya itu, kaitiatnya. Kait guru ini belajar gurunya, guru ini sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampai kepada Rasulullah, semoga itu caranya. Oleh sebab itu, karena menurut Rasulullah, Rasulullah punya anak Fatimah az-Zahra kada gampang. Akadza yirima sumiyat Fatimah. Kalau Allah Rasulullah kala li anna Allah ta'ala fatamaha wa awlalaha wa man ahabbahum anin nar. Jadi aku namai dengan Allah menamainya ini Fatimah karena Allah menjamin ini Fatimah Fatimah. Dan Allah Ta'ala Fatimah, Allah Ta'ala itu sudah mahramkan akan Fatimah wa auladaha dan turunannya wa man ahabbahum orang yang jatuh cinta kepada turunannya anan nar dari Allah. Nah, karena Rasulullah ini berkumpul lawan bininya nilai dari Allah Ta'ala. Nang bini kaya ini caranya, nang laki kaya ini caranya. Ini namun kada tahu ni kaya itu pada belajar. Kena melihat kucing yang kaya ini. Kucing yang menjilat dulu, jilat jua dulu. Ada di kitabnya kaya itu. Ada kitabnya besar-besar pulang. Gurunya kada asasan menahan murid supaya murid ini menurut Nabi deh. Ada bacaannya kurang, hantaman kada. Ini kada ada bacaannya kenapa? Sambil nonton sepak bola sambil ambil memasukkan bola, habis yang masukkan bolanya dua biji. Rakyatnya ujungnya juga masuk.
babacaan kada Allah majdunna syekh bismillah Allah majdunna syekh teman Allah kana kada waktu keluar air mani itu kada dibaca di hati wa wallahi khalaqan wa ma ibasyarun fajaruna sabwa surah qadar qadar kada dibaca lagi anyamanan macam apa anaknya ini hendak jadi saleh napa macam apa supaya jadi ahli Al-Qur'an anaknya rahimahullah khassasa amun salamnya luput hanya nyamanan atau biasa lagi pokoknya siang kola-kola malam kola-kola siang kola-kola artinya aja malam tapi di bulu ada rasa lukinya kola-kola kola siang majar malamnya tapi kada-kada jelan-jelan bulan ini apa anaknya dia jadi bandar. Nah, ada babacaan masalah limbah tuntung indarul mani tadi. Ya kalau nah itu kada bakami pula. Tapi dah kada bakami, apa kada bakami? Nah itu mewarisi ustaz. Daging basulur di lubang kami. Nah, makanya di situ dia namanya dia butuh sisa. Makanya buku ini membutuhkan dan dibutuhkan. Nah, kawannya yang itu anak-anak dah, anak boleh, kenapa? Apun-apunnya bacanya. Kapukiakan jarang. Ya, 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 kapukiakan jarang. Lawanannya. Nah, sama-sama ada dua. Bekami. Pabila bini-bini tumbat tuan-tuan pada bakame, nah itu akibatnya kena pendarahan atau kanker di rahim. Itu jadi Nabi Muhammad itu diatur oleh Allah Ta'ala di dalam itu tadi cara kaifiat itu hanya praktik daripada jima itu tadi. Ada cara-caranya. Nah ini 16 ke bawah ini. Guru dari sudah baluman 16 lah. Ada kata 7 juta. Nah itu. Mbak itu pulang dibaso pulang. Siang dan siangnya itu dibaso. Namun kalau dibaso apa? Nah ya penyakit kulit. Uja orang bahari. Napa harapnya? Sang kadi. Kurang sang kadi, kenapa kalau beliau menjual obat? Nah itu sang kadi ngerinya. Sang kadi ngerinya itu. Ini ada kulemannya. Menelak tahun apa aja kulemannya air mani. Ini masalah ngerinya kulemannya. Banyak masuk air mani ke parut yang bini, mbak kuman. Kulemannya itu nah, membiak, ya gunung, parut, nah. Buris, parut. Sekali keluar, 4 kilo setengah. Nah ya iman mana babaso sakurang dari baso nang sebaiknya baudu laki baudu bini baudu bandanya kata bani aja baso bodoh kadang orang mintuha mintuha mintu juga sama aja sampai tua-tua kalade orang bahari samaan aja orang mintuha mintu tuh samaan ganti nyaman mendakar belum. Nah, ayo kita juga. Insyaallah saleh bersusut pada Tuhan. Bahari ramai yang lain Tuhan, tapi temin Tuhan lawan minan kok orang benang sanak seagama juga. Nah, kalau bersusut pada. Nang lebih bagus lagi mandi. Munnya malam banyak banyak panas sedikit dibuat di Banyuwangi sedikit. Oh, itu segar. Itu mandi. Iya mandi junub. Nah itu mandinya kagak bujur orang kada berpikir. Lamun hatinya mendang Allah terus ih bujur sudah. Lamun jikullah ih dan hatinya tawadhu pulang bujur sudah kada ada iri, kada ada sombong, kada ada riya ujug bujur. Tapi terus luput mandi wajibnya teknung kalekan paca itik bakunyung kepalanya kada basah. Nah itu.
Artinya saya lawan kepala pada dibaso. Nabi Muhammad mandinya kayak apa mandi sembilan. Nang kayak apa sih lin beuduk do kayak ini dulu. Nah belajar wudu seperti wudu Nabi. Mandi Nabi mandi Nabi, istinja Nabi. Nang kayak itu pokoknya dikias daripada salu kama ra'aitumuni usalli, dikias yang lainnya. Kalau Quran kan tadi ini umum sama sekali. Anak guringnya kayak apa Nabi, bangun guring kayak apa, amin ke anak makan kayak apa, batu-batu makan kayak apa, duduk ke makan Nabi kayak apa. Mau Nabi berantak dulu, berantak juga kita berantakan makan. Mau Nabi yang kain ini juga berantakan. Kalau ada panjang makan, itu ada. Kalau Nabi makan, minta. Tiga jari aja nyerot ya pang namun nasi tiga jari aja kau melapak kawa nah pas bantuan bantuan ini tiga zat sifat asma atau zat sifat itu ulang nah anta tut imuni anta tut imuni namanya itu tadi jadi kada terlindung Allah dan Rasul di dalam tiap hal akhwal. Sebab kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna artinya ulun terus-terusan mengusyhadakan Allah dan Rasul mapan hendak mengusyhadakan namun kadada belajar caranya Rasulullah namun mengusyhadakan kenapa apa sih paham kan? Nah itu. Nah ini yang lalu perlu seorang guru yang bujur-bujur ahli. Sesuatu itu apabila guru mati, kita pada menangis, maka itu orang munafik. Idza matal alim, man lam yahzan bi mautil alim, fahuwa munafiqun. Siapa kada merasa sedih, matinya seorang alim, orang itu munafik. Sebab pada gegang-gegangan. Dalam hadis idza matal alim, babatis sama. Langit empat hujan. Idza matal alim talumal islam zulmatan la yasudduha syai'un ba'daha abadan. Apabila orang alim mati sikong sama lawan kain. Islam itu sama lawan kain. Nang bungkas kada kawa ditambal lagi. Artinya gantinya kada sama. Lain gantinya lain. Kalau nang tadi komplek, mamunya ada, sorotnya ada, belagunya ada, ikhlas pulang, pamurah pulang, ada pemarah, dan macam-macam komplek. Suaranya bagus, lagunya bagus, apa semuanya? Rupanya bagus, hidungnya mancung, matanya galak, apa semuanya? Bacaannya fasih, sebagainya. Gantinya ada samaannya. Daluman islamu zulmatan la yasudduha syai'un ba'da abada. Pahamlah. Nah itu. Sampai disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula ulama ma kana lillahi waliyun." Lamun kada ada ulama, Tuhan kada bisi wali. Artinya urang wali itu alim. Mintu ta. Sebab di Quran kan menyatakan ala inna wali Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun ala alladziina amanu wa kanu yattaqun. Orang wali-wali itu tidak takut kepada makhluk, tidak duka cita atas apapun yang terjadi dan pada nyaman dan orang lain lainnya nyaman aja. Kenapa? Inya ada ilmunya. Ilmu nyaman itu ada di dunia. Ilmu nyaman itu ada. Nang nyata aja kita ini asalnya daripada nyaman kah daripada sakit kah? Wa ummatu ya Allah taliliur kenyamanan. Nang apa-apa umat taliliur kenyamanan. Nah lalu jadi anak asalnya nyaman. Jadi nang kayak apa nyamannya umat dan abah. Nang kayak itu juga ya Allah nyaman akan segala-galanya. Telinga ulun nyaman, mata ulun nyaman, pikiran nyaman, itu hati ulun nyaman, makan nyaman, guring nyaman.
berjalan nyaman, bergerak nyaman, berpikir nyaman, lalu ditamu nyaman, selalu nyaman. Itu asal dari nyaman. Tu baca yang kampung aja dari itu. Kalau baca dalam bahasa Arabnya, waktu sujud akhir dibaca 7 kali, pepeto kali. Ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim. 7 kali boleh. Mintalah Tuhan waktu sujud. Kabul ihdinash shiratal mustaqim, insyaallah ikam kasak dua-duanya dibari Tuhan. Hissi dan manawi dibari dua-duanya. 7 kali. Sujud yang akhir ta, semua yang wajib kan pada doa, yang sunat ta, semuanya. Bila sujud yang akhir, baca aja ini sampai 7 kali. Jangan berdas-das, terkulindas. Jadi hati-hati benar ini, jangan sampai tasawuf aja, pikirnya kada bujur, pasif jadinya. Apabila tasawuf aja pang, kada berpikir. Ya nontarnya, itu kafir zindik. Kafir zindik itu lebih jahat daripada kafir asli. Sebab menipu orang nenek. Sangkan orang ini itu apa? Islam. Padahal kafir zindik ini harap-harap menipu boleh. Kamu nyata-nyata kafir sudah nyata jahatnya. Si neng ini, orang ini pinanya pina Islam, pinanya padahal kada. Nah, kata sahut-sahut mata-mata kada berpikir. Istinja kada bujur, uduk kada bujur, mandi kada bujur. Sumbah yang kada bujur juga di imam-imaman. Imam diimbayi. Allahu Akbar. Hanyar Allahu Akbar. Begitu pula kena. Allahu Akbar. Bar jadi imam. Hanyar si makmum ini turunna rokok. Nya sumbah yang pembina kada berokok. Batal. Seperokok itu rukun sembahyang. Rokok nang ikhlas itu lain. Rokok nang gudang garam itu lain. Kalau saya senang mana kena rokok berapa anda? Nah, Allah Akbar hanyar berkatan Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dah ya imam. Hanyar. Nah, jerbangana Rabbana lakal hamdu. Minta. Pahamkah? Itu ngarang ikut. Orang ikut itu meludi sedikit. Itu ngarang ikut. Ini imbayinya ada yang meludi. Nah, itu masalah istidak. Allah artinya. Apabila jam bar artinya dahilah anggota undangan 7 sudah komplek. Hanya kita turun Allah Akbar berada. Itu sujud pengarana ikut imam. Nang kaya ini sumbahyangnya sahabat orang Nabi. Kaya ini Nabi matur orang berjamaah. Ini supaya diingatkan. Lembah itu, ya seterusnya, maka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiam aja, Allah. Hanya salam pertama aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, hanya si makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini yang bergerakkan kepala aja. Oleh Tuhan mengulahkan sudah bulu kita ini. Nah. Ada anunya, korner ya, apa namanya, per. Habis terangnya. Ini kada, ulang bahu-bahu. Assalamualaikum. Ini kada menghadap dada, ini kada menghadap lagi, ulang baitullah, batal. Maka imam, yang kada boleh imam yang baitu. Ha, kibang ngablo, ha, lalu diintu, ha. Orang kada diintu, kade, lakonnya. Wah bahasanya Allah. Nah ini pikir nih pikir. Mun tidak tahu kena. Paham kah? Nah jadi itu mulai istinja. Karena istinja itu kan kita memakai buah. Hendak banyak-banyak batu-batu. Nang bagus keduanya batu dulu.
dipalitakan hanyar banyu bagus banget. Eh, namun anak nang ambil sebutin aja pak banyu bagus. Banyunya mau telak pula, jangan mustahma, jangan mutala jihma, jangan mutala jihma, jangan mutala jihma, jangan mutala jihma. Pikir yang pengurusan, ini banyunya, banyu lerdeng, nang hanyar diisi peporet, keporet. Baunya bau keporet, rasanya kalsa kapur, apabila dua rasa lawan bau, warnanya pula, obat, tiga sudah, itu kan yang harus telak lagi. Kalau nang berulah banyu lerdeng ini, jahil orangnya. Betul kesari mau lakukan kada kita umpat makan berataan lo kada saya bubuk kada saya tinggi kada saya yang diwajib banyaknya kada mutlak bunga liurang nang iri bunga liurang sonong bunga juga matinya nang la tazalu ta'ifatun min umati zahir al-haq la ya'fa la ya'duruhum anna wa mata ya'fa haq wa'adullah. Itu ada satu golongan dari umatku yang tetap di atas kebenaran, kayak apa aja rusaknya dunia, ini pada salah, ini tetap benar. Siapa ta'ifatunnya? Ulama. Orang nang alim, ini nang kada senggarakan. Munnya kada alim, nang kaya daun pisang tadi tiup angin kemari empat miring yang kemari empat pulang habisnya apa jual orang ya Allah punya penjual jadi kelaras pisang jadi sarang pala lawar. Nah, nyawa masuk golongan apa aja golongan daun pisang nah iya kelawar yang cintu menggulung di dalamnya kelawar golongan kelawar masuk-masuk golongan untuk lawan aja berarti. Sarik itu pada kan itu nana, sarik. Sarik itu, maka selama baca Ar-Rahman Ar-Rahim, ulun kada lagi emosi. Nah, kita amalakan pulang, rubah balen di Al-Quran, Al-Qurannya ano, banyak baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi masih emosi. Orang baca Ar-Rahman Ar-Rahim ada emosi lagi, nang bininya, nang lakinya, kada ada emosi lagi. Ramai benar di rumah, mun sudah nang bini pada penyarikan, nang laki pada penyarikan, nang bini pemurah, nang laki pemurah, yo 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 yo. Aku nak dari ikam ya nang bini, ya nang laki aku nak dari ikam juga. Itu ngarannya waktu beri memberi. Oh, serah terima. Oh, ini menyerahkan, ini menerima, menyerahkan. Betul liur. Ya Allah, tanggarnya nah. Ibak bak bahambur. Nah, barang siapa mengumpul kedua-duanya. Tasawufnya ada, pikirnya ada, papat tahap pokok. Itu nangarannya benar, itu nang bujur, itu nang selamat. Lambangnya bujur, nyaman kada. Makan aja tak bujur, pas dimuntung, nyaman kada. Coba lah kita buat ke telinga. Ya Allah. Becoret. Kita buat ke ruang hidung. Nah iya. Ya ada orang baharijan daripada kada sabarnya kita buat ke ruang murid. Ya Allah. Masuk di ruang murid setengah mati. Sekali keluar kuning kepalanya. Helmnya kuning. Baunya botai. Ambu ni ambu. Tengi. Artinya ambulnya bagi ambul sengkiannya baunya bau tak kabur ada nasi kesinya pulang ya Allah badan das teman tadi tak kabur saat umat renang gini kam liut ketawa kegelenanan pusan sebeluang bandar tampak iya nah uang japai-japai dulu nah menyejapai-japai menyada kala nah iya tak. Ini kalian lalu ngibet kalian ini. Tahu eh, nang mau tertawa-tertawa nang kada eh habisnya. Ujar semua ulama tasawuf ijma artinya asy-syari'atu bil haqiqah al-fidah. Syariat melulu kada ada bahakekat itu kosong hampa. Kasihan.
Lamun kontong kosong ya Allah, kita bilang tahu lagi kita ngalih bini bang. Tariknya kontong kosong. Ya jolong bahari ngaranya itu basariat kada bahakekat sama laman sembahyang sunat tapi kada ikhlas. Maluah siluang boleh puasa hari-hari. Orang puasa kan senin ames, bahalah hari. Ini kada sebenarnya puasa tahunan, biar kalian boleh. Tapi rasa inya, serongonan kada ingat itu Tuhan memberi anugerah. Syariat saja kada bahakekat hampa pokoknya lapar dan haus. Maka rubah aja nabi, baik-baik maka itu. Banyak orang-orang berpikir kada bah, tasawufnya banyak. Artinya kada dipakai tasawufnya, kada diimbang makan, kada disertakan. Nah, hakikat aja bang pulang, tasawuf aja semata-mata, kada ada syariat lagi, itu batal sama sekali. Apabila batal itu rusak sudah, artinya rusak sudah. Nah, yang tadi sembahyang aja orangnya, tapi sembahyang yang ada sah. Di mana pada sahnya cuma manahnya kada ada, patehahnya kada blebur. Ihdinas syurata mustaqim. Ihdinas syurata mustaqim. Syurata alladzina an'amta alaihim. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Lagunya minta pulang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku jawab halo. Orang balagu ada lagunya sama sial lagu Islam jua ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bah, ujar babinya yang bergerak. Kalau enggak. Kenapa baik, kemana pergi kurma. Keberatannya pada pergi kurma ngaras. Hakikat saja kada bersyariat lagi naian kasihan sila patehanya kada bujur lagi. Kada syarikitan nih, nang pateha luput. Maka nang luput nih nih, handak jadi imam. Babila kada diudulah jadi imam, kada turun lagi. Nah, apa ini? Nang kaya ini, jadi ngalibah diurus. Kayak Quran buruk, dianggap di tengah kalau kada baca, dianggap di pinggir mah kada lahan nih. Nyanyi-nyanyi ini ngalih banget. Apalagi nyata-nyata kada sembahyang lagi selama masih ada yang disambah dan yang menyambah dua. Jadi ab'al Tuhan dipotongnya. Jadi Tuhan anezat dan sempat itu aja ab'al kadada. Itu artinya buktinya syariat lafaznya ab'al kadada. Menafiakannya ab'al Tuhan maka di Quran Allah kalau kata Muhammad amalur. Kenapa jadi ab'al kadada ini? Wa amilu wa amilu wa amilu wa amilu. Nah ini nih banyak yang dengaran ilmu sebuah sebuah bahamun dites ikan kita-kita ini mau dites dengan ahlinya tajwid aja dites jelas ada kata marah tuh macam apa ya. Baca Quran belagu. Ya Allah, ujar Nabi malam nyatakan Nabil Quran kalai semina. Siapa kada belagu membaca Quran bukan daripada jalan kami. Nabi itu ada korek khusus Abdullah bin Mas'ud. Ya lah, apa ke Abu Musa al-As'ari. Kalau hanya membaca lakad uti tamiz marah yang mazabiri ahli Daud. Kurang nang baik suara itu dipuji Nabi. Nyawa jangan Nabi, iya benar suara Nabi Daud. Nah,
ketujuh nah be. Wayah ini bila ada yang baik suara, halah di dirinya. Hiri, orang baik suara sorong pada, orang suara kaya Abu Basit sorong, suara ibadah titik kedinginan. Nah, be. Nah di antara syariat yaitu tajwid. Kita ini kan karena bisa jadi imam, karena bisa jadi baca mulut, bisa membaca talakin, bisa membaca ucapan nikah, yalah, bisa membaca doa arwah, yalah, bisa membaca hadis. Kalau aja lamun kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala maknanya menakar Rasulullah SAW berjualan ke Nabi kala yakino namun galakan boleh tof itu dibaca enggak boleh maknanya tetap pada bawah menintu bang maliki yaumiddin ya kana wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ada balik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مستدعين مقصر بلا من ينجر نايتا أبي عمر من بجاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kiraan Ibnu Amar inilah yang banyak dipakai orang Fatrabur. Namun kita tahu kiraan cuma Ibnu Kasir jalan hafaz lainnya kata siapa yang salah kita masuk kalau sebegitu man kanlah ilmu katurah kiraduhu orang yang ilmunya kurang mesti menentang lawan yang banyak. Untung akan kita belajar sampai 10 dengan 7 aja. Itu perlu kipaya, sikung ada. Nah itu langsung kita membaca kitab, pikir. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ujar Ahmad bin Hajar. Ibnu Hajar berucap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafil mazidah hamdan dan sebagai pujian yuwafi ni'amah yang menyempurnakan akan nikmatnya Allah menyempurnakan nikmat Allah artinya nikmat itu kada sempurna kecuali kita membaca alhamdulillah wa yukafil mazidah dan melaksanakan syukur yang mengakibatkan tambahan nikmat. Ya Rabbana hai Tuhan kami lakal hamd milik sembian jualah pujian kama yang bagi di jalali wajhik sebagaimana sucianya bagi kebesaran zat Engkau wa azimi sultanik dan keagungan kerajaan Engkau
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku meyakinkan bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya, hanya yang bernama Allah, dan Dia bersifat wahdaniyah. La syarikalah, tidak ada yang menyekutui pada zat-Nya, pada sifat-Nya, pada akal-Nya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku meyakinkan bahwa pemimpin kita Nabi Muhammad itu adalah hamba-Nya dan suruhan-Nya. Artinya bukan qadim. Nah, ini yang penting. Artinya Nabi Muhammad itu bukan qadim. Jadi nyatalah sudah orang-orang meitikadkan apalagi mengajarkan bahwa Nabi Muhammad itu qadim. Sebab Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladzina khassastahum bi ma'rifatika wa ayyadtahum bi burhanika. Sidin membawa dengan kalimat awal-awal bismillah. Karena setiap apa perbuatan yang baik yang diawali dengan bismillah itu adalah penuh dengan berkah. Disambung dengan alhamdulillah dan qiyam. Tiap pekerjaan yang baik tidak didahului dengan alhamdulillah, maka itu pun kurang berkah. Kemudian pujian yang paling nomor satu yang disebut di sini, hamdan yu'afi ni'amal kebasna ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa 'azami sulthanik. Itu pujian yang paling afdal. Kalau orang bersumpah, aku akan memuji Tuhan dengan seharah-harah pujian. Ya itu lepasnya. Kemudian mengenai Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tiap-tiap sesuatu pekerjaan yang baik tidak didahului dengan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama sekali tidak berkah. Jadi harus bismillah, alhamdulillah, dan salawat atas Rasulullah. Itu pekerjaan yang bagus. Arti yang bagus, wajib dan sunat. Bukan makruh dan khilaful aula. Jadi sugihannya kita hendak makan, ya kan? Baca bismillah, ya kan? Ya kan? Baca salawat. Selesai, alhamdulillah. Wa ala alihi dan atas pula warganya. Nah itu. Wa ashabihi dan sahabatnya. Alladzina khassastahum bi ma'rifatik. Kula warga dan sahabat Nabi itu diberikan ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat khassah. Ma'rifat yang istimewa. Jadi kita tahu. Semua keluarga Nabi. Semua sahabat Nabi. Ma'rifat mereka diberi yang istimewa. Karena ma'rifat terbagi dua, ada ma'rifat khassah, ada ma'rifat ammah. Nangkai apa ma'rifat nang khassah, nangkai apa ma'rifat nang ammah. Ma'rifat khassah yaitu orang-orang yang sudah sampai ke maqam musyahadah. Adapun ma'rifat awam yaitu mengenal Allah dengan dalilnya, itu aja. Apabila masih memakai dalil, itu namanya awam. Tapi kalau sudah musyahadah, itu ngarannya iyan, bukan burhan. Kalau bil burhan, namanya awam. Kalau bil iyan atau bil kasyaf, itu namanya khosoh. Maka seluruh keluarga Rasulullah dan sahabat Rasulullah diberi ma'rifat khassah. Oleh sebab itu Ibnu Hajar mengatakan wa ala ali wa ashabihi wa sabi atab ala ali alladina si al dan ashab itu khassastahum ya Allah bi ma'rifatika wa ayyadtahum bi burhanik dan engkau sudah menolong mereka itu dengan burhan, artinya apa? Dengan kenyataan.
Apa kenyataannya? Itu bang, alam semesta. Itu kenyataan sudah. Nah, jadi masalah kita ke dalam ma'rifat. Bahwasanya ma'rifat itu ada ma'rifat zat, ada ma'rifat sifat, ada asma, ada zat, ada apa, ada al. Nang paling nyaman itu ma'rifat al paling nyaman sudah. Yaitu menafikan tamam mumpasil fil afal. Nang lain dari Allah masih wallah tidak ada mempunyai perbuatan sama sekali. Gerak dan diam dari Allah. Nang bergerak kita, nang menggerakkan Allah. Itu hati-hati. Jangan nang bergerak dia Tuhan juga. Meminta Tuhan membutuh. Bakat tiap membutuh, bagi dia apaan. Bisa bakal menggerak, nah ini hati-hati. Gerak dan diam itu perbuatan Allah. Kita nang bergerak ini bang, perbuatan Tuhan juga. Jangan diakui kita ya Tuhan. Paham kan? Nah, oleh sebab itu apabila kita hendak ma'rifat mangkhassah, pertama-tama mesti kita dulu mematikan af'al kita. Masuk di dalam af'alnya Allah. La ilaha illallah la fa'ila illallah. Itu. Dan kena sesudah kita sampai kepada Allah, makamnya makam bapa, buliknya la ilaha illallah. Pahamlah. Buktinya Rasulullah itu dari tanah terus naik sampai ke hadrat Tuhan, turunnya ke mana? Ke tanah pula. Iya lah. Nah itu. Kadang nang sampai ke hadrat Tuhan, batahan di sana, kada, tapi itu turun pula. Jadi afal ini ia permulaan dan ia juga pahabil. Pahabil istilah olahraga tak di sini namanya anu start di sini juga namanya finishnya. Qauluhu artinya perkataannya nya siapa? Nah ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam ini ujar siapa ini? Ini ujar Ibnu Hajar. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam bermula perkataannya Abdullah bin Fadhal sallallahu alaihi wasallam hadhihi jumlah khabariyatun labban wa in usila biha al-insa'u kana atiyan bi salatil maghribah. Bermula sallallahu alaihi wasallam itu jumlah khabariyah. Iyalah. Bahabar kalau. Hah? Salawat Allah itu atas Nabi. Selamat itu atas Nabi. Bahabar kata. Tapi itu lamun dimaksud dengan itu. Ya Allah, tambahilah salawat dan salam atas Nabi. Kalau dimaksud doa. Nah, itu karena adalah ia bapak-bapak adian di sholat di makhlubah. Itu ngarannya melaksanakan perintah Allah. Sebab ujian Tuhan, sallu alaihi wa sallam tersinah. Sallu alaihi wa sallam tersinah. Artinya, baik-baiklah Allahumma salli wa sallim. Ya Allah. Sedangkan di sini sallallahu alaihi wasallam itu khabariyah. Tuhan menyuruh sallu itu amar. Nah. Jadi apabila maksud sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa, ya Allah, berarti orang itu mengamalkan suruhan Tuhan sallallahu alaihi wasallam tas. Wa illam yuksat bihal insya kana atian ayatan bisalah. Lamun pang pada dimaksud dengan apa? Dengan insya tadi, dengan doa. Insya itu maknanya doa. Maka ia pun pula mendatangkan dengan sholat salawat jua. Binaan ala manakalau ala masyibban abadi man al maksud min sholatina alaihi sallallahu alaihi wasallam ta'lamuhu. Ujar di dalam kitab disebutkan arti salawat kepada Nabi itu menghormat Nabi dengan apapun kata baik insya maupun khabariyah. Nah, lalu mengenai salam sallallahu alaihi wasallam, kita banyak terdapat
nang wasal yang tertinggal. Salawat aja, salam yang tinggal banyak terdapat itu dari ulama yang hebat juga, di antaranya Habib Aneh. Ya Rabbi salli ala Muhammad asrafi badrin fil kawni asraf. Ada wasallimnya. Ya lah. Nah oleh sebab itu meninggal wasallim itu kada dibaca, itu hukumnya adalah khilaful aula. Paham? Itu sudah dikumpul dari perkataan-perkataan ulama-ulama, maka jumlahnya adalah kalau kada ada wasallamnya atau wasallimnya itu khilaful aula. Kalau ada yang mengatakan makruh, maksud dari makruh tadi khilaful nangka itu lah. Nyapikin nangka itu kami tak sudah tak. Tak lambat pendekan sedikit. Iya kan? Tak lambat. Biar ya. Biar terlambat sedikit kita apa-apa ya Allah. Nang harapan aja. Pahalanya sama. Nang membaca nih tulungi Tuhan juga. Ini sama aja dari tulungi Tuhan juga. Insya Allah samanya mana. Lianna isbara bi husnul salatin alaihi sallallahu alaihi wasallam yastajibu istiqa qawli dhari. Karena bahabar dengan salawat Allah kepada Nabi itu menunjukkan bahwa Nabi itu berhak dapat salawat. Berarti kita menghormat Nabi kalinya. Jadi ringkasnya orang-orang membaca salawat baik dengan lafaznya khobariyah maupun insaiyah artinya salli. Kalau salli ini saya. Ya kan? Kalau sallallahu itu khobari. Ya. Kedua-duanya itu menunjukkan takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau orang tidak mau baca salawat, kurang itu pada takzim kepada Rasulullah. Sebagaimana orang-orang yang hanyar-hanyar ini, ya kan? Kadang mau membaca salawat, malah orang baca salawat kepada Nabi dan syirik. Apa artinya inya membaca sallu ansur sima dalam Quran itu? Namun inya kada mau membaca salawat. Nah ini salahnya. Oleh sebab itu ngaku aja sudah dong. Aku nang salah. Ngaku aja. Orang-orang mengaku salah itu bagus. Ya kalau? Hah? Bagus. Di mana bagusnya? Memang kalau salah itu kalau diperlakukan baik. Karena kau salah, emang salah. Ayah salah. Nah iya. Emang bersubuh tuh. Nah iya. Simpok tapi deba, sensasional, my shin, my way. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam, Rahayu, 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 semua makhluk semoga senantiasa berbahagia. Ini ada video menarik dari